Okey. Hai semua semua. So selamat menyambut apa ni? Tahun baru Cina. Pacar, ya. Tahun baru Cina lah eh. So saya ada satu unit mesin basuh Samsung. Tengok sini. Ni dia punya jenama dia, Samsung. So kalau ikutkan dia punya kapasiti dia 10.5. So isu dia apa? Isu dia kita try dulu sebab isu dia saya pun tak tahu. Ya, okay, kita pasang dulu. Alamak, sangkut pula ni. Okay, isu dia. Kita pasang dulu. So, broke sini. Okay, kita pasang plug. Kita on. Maksudnya dia tak ada isu, tak hidup. Dia hidup. Saya tekan start. Okay, kita tengok dalam. Dia tengah pusing kanan. Dia tengah pusing kiri. Bermaksud, isu menimbang tak ada. Bermaksud, dia boleh menimbang. So, kita nak tengok dulu eh. Apa masalah dia dan kenapa saya cakap. Ini kalau panggil technician. Confirm 300. Tapi jangan risau, anda boleh DIY je. Okay, anda boleh DIY. Saya sharekan ilmu ni. Okay, tengok eh. Sepatutnya selepas dia menimbang kiri kanan, kiri kanan, sepatutnya apa yang akan berlaku? Cuba anda komen sedikit. Siapa yang pernah guna mesin basuh kat rumah, sepatutnya selepas menimbang apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku? Komen sikit. Okay, sepatutnya normal dia air akan masuk. Betul tak? Sepatutnya normal dia air akan masuk. Tetapi untuk mesin basuh ni, air tak nak masuk. Dia diam dia. Sedangkan, kalau anda tengok dekat sini, sedangkan, okay, sumber air ni, saya buka. Okay, sumber air ni, tengok eh. Sumber air ni ada. Nampak? Air ada. Tapi dia tak nak masuk. Kenapa? Ha, jom, kita bedah dan kita bedah siasat lah. Senang cakap, okay, senang cakap, siapa-siapa yang menghadapi masalah macam ni, okay, nak basuh baju, tiba-tiba air tak masuk, anda fokus dekat bahagian belakang ni. Okay, anda fokus dekat bahagian belakang ni. So, kita tutup power supply dulu lah. Okay, tutup power supply dulu, tutup current. Alright, so, Johor Bahru sekarang hujan. Okay, dah 2 hari dah, hujan dia macam ni. Dia hujan pun, dia hujan main-main. Dia hujan sekejap, dia berhenti. Dia hujan sekejap, dia berhenti. Tapi sepanjang hari hujan je kan. So, di tempat anda macam mana? Di tempat anda macam mana? Bro, kalau ada apa-apa soalan yang boleh dibaca, bro, tolonglah baca. Supaya kita punya penonton tak rasa kecewa sikit dengan kita. Okay. So, kalau anda menghadapi masalah air masuk, anda kena check komponen ni. Okay, komponen ni. Nama komponen ni adalah inlet water valve. So, macam mana cara nak check dia? Okay, macam mana cara nak check dia? Anda kena keluarkan. Sebab benda ni boleh diuji. Benda ni boleh ditesting. Benda ni boleh diuji sebelum anda buat keputusan nak tukar. Sebab kalau anda tersalah tukar, tersalah beli, ataupun tersalah tembak, anda sendiri yang rugi. Niat utama nak DIY, nak jimat, tapi tersalah tembak dah jadi double cost, salah beli. Sebaik-baiknya anda test dahulu barang ni, nama dia inner valve, rosak ataupun tidak, macam mana cara dia. Sekarang dah tak payah pening-pening lagi, tak payah susah-susah lagi. Saya ada buat satu panduan DIY. Okay, tujuan dia adalah untuk membimbing anda, mengguide anda supaya anda tak lakukan kesilapan. Jap, tunggu sekejap. So, ini adalah buku panduan DIY. Okay, anda boleh dapatkan dekat kita punya laman web hyrulvikul.com. So, ini adalah mesin basuh automatik. Jom kita buka dulu. Saya sharekan dengan anda macam mana cara nak gunakan buku panduan DIY ni supaya anda tidak terlajak rugi. Sebab kalau anda panggil technician, confirm lah. Memang senang. Tapi, harga dia technician charge RM300.50. Tapi kalau beli berapa harga dia ni? Harga dia ni dalam RM70 lebih sahaja. Okey, RM70 lebih. Kalau anda beli yang lawya punya lagi, RM40 dah boleh dapat dah. Okey, jom. Saya sharekan dengan anda macam mana cara nak check dia. So, anda kena dapatkan buku ni dekat kita punya laman web. Okey. So, anda pergi dekat bahagian kenali komponen mesin basuh manual, bukan. Anda pergi dekat komponen mesin basuh jenis auto. Sebab ini adalah mesin basuh auto. Anda buka page yang pertama, inlet water valve. Betul tak? Okey. So, anda hanya scan saja dekat bahagian sini. Scan dekat dia punya QR code. Bro, boleh? Tolong. Tengah cari tergiling. Siapa ada handphone? Pinjam. Siapa ada handphone? Saya pinjam handphone, buka scan QR code. Ada? Lepas update tak ada. So kita scan saja macam ni. Apple. Wah. Apple. Lawan topi. Kita scan saja. Okay, bila kita dah scan, so kita akan buka. Bila buka tu, air tak masuk. Air tak boleh masuk. So, kat sini ada video dia. Anda play saja. Okay, dia punya video. So, kita buka full screen. Okay, dalam video kali ni,
Okay, macam mana buka full screen ni? Tak reti lah pakai handphone. Sini eh? Macam mana? Ah, you tak faham ni. Eh, awak pun tak faham ni. Apa ini? Ini baru. Terbalik kan tak boleh? Ah, terbalik kan? Tak boleh? Ah, belum auto rotation eh? Ah, belum auto. Tapi tak apa. Okay? Ah, macam mana dong? Kena buat auto rotation dulu eh? Ha. Okay. Mana boleh ni tadi? Ah, kejap. Ah, kita mana tengok dulu. Kau punya ni. Eh, susahlah handphone orang ni. Tapi macam itulah cara dia sebenarnya. Anda boleh scan, tak apa, try. Okay, anda boleh scan setiap satu komponen yang ada dekat dalam mesin basuh ni, ada dalam buku ni. So jadinya contoh macam ni kan. Kalau anda selesai inlet valve ni, apa ni, water level. Water level. Anda pergilah dekat bahagian water level punya buku. Auto, water level. Ni switch pintu. Ni sini. Okay. So, switch pintu. Serve, door lock, barrel, hub, balancing, water level sensor. So, anda nak tahu water level ni rosak ke tak rosak, anda scan saja video ni. InsyaAllah anda akan dapat tengok macam mana cara nak testing. Lepas tu, barulah anda testing anda punya barang. Lepas tu barulah mudah untuk anda buat keputusan sama ada nak tukar ataupun tidak. Bos, right. Lucina Ruaidah tanya macam mana nak dapatkan buku ni. Pergi je dekat saya punya laman web highreview.com. Pergi dekat panduan DIY. So anda boleh dapatkan buku ni. Buku ni dalam ada apa? Tengok sendiri dalam laman web. Mesti malam nak promote lebih-lebih. Tapi saya sharekan juga dengan anda macam mana nak sahkan dia betul-betul rosak ataupun tidak. Okay, saya ambil satu barang. Okay, ini inlet valve yang apa? Inlet valve pula multimeter. Ini yang inlet valve yang lama. Ini adalah inlet valve yang baru. So kita berbandukan pada buku. Okay, senang sangat eh bila kalau anda ada ni, anda nak DIY senang sangat. Serius saya cakap. So, kita baca saja dahulu lah eh. Inlet water valve berfungsi untuk memasukkan air ke dalam mesin basuh. Kerosakan inlet water valve boleh diuji. Okay, menggunakan multimeter. Okay, ni nama dia. Multimeter. Okay. Dengan cara menguji rintangan ohmnya. Bacaan yang normal adalah dari 4000 ohm dan tidak melebihi 5000 ohm. Bermaksud apa tau? Inlet valve yang normal. Okay. Kita uji. Okay. Bila kita uji, kita test dekat sini. Ini yang dah rosak. Eh. Ini yang dah rosak. Kita dia ada dua coil. Kita test satu coil. Berapa dapat kat situ? Boleh nampak tak? Boleh bos. Boleh nampak. Okay. Berapa ni? 4,367 ohm. So, dekat sini pula kita uji yang kedua. Berapa? 0 ohm. Tak ada bacaan. So, yang sini lagi. Yang baru eh. Kita test. 4,000. Okay, 4,000 ohm. Sebelah dia. 3,900. Okay. Ha, 3,900. Dia kira dalam 4,000 lah. 3,980. Maksudnya dah hampir 4 dah ni. Okay. So bermaksud itu cara dia. Nampak tak? So kalau anda menghadapi masalah lain, ni saya tunjuk in apa, mungkin anda melibatkan drain motor ke apa semua, dekat dalam buku panduan kita, kita dah terangkan. So pasang balik je. Beli yang baru, pasang. Beli yang baru, pasang. Okay, kita dah masukkan, pasang. Cocok je balik wire. Plug and play je. Cocok kiri kanan. Okay, air masuk. Bos, mesin basuh rosak tak tahu kenapa. Sekejap on, sekejap off. Ingat buat e-shot, dia kata. Sekejap on, sekejap off. Itu melibatkan PCB board. Okay, PCB melibatkan board, PCB board. Memang melibatkan PCB board. Saya pasang dulu kat sini. Alright. Kalau anda tak berkesempatan nak masuk saya punya kelas, tak berkesempatan nak belajar dengan saya, okay, pada bulan 5 ni kita ada buat kelas, tapi tak berkesempatan nak join, saya cadangkan anda belajar je dalam buku ni pun saya rasa dah boleh, apa cakap, dah boleh DIY dah. InsyaAllah dah boleh dah. Okay, sebab ini tolong pasang plug. Okay, kita on semula. Kita tengok kat sini eh. Adakah masalah tu selesai? Nampak tak? Simple kan? Nampak macam simple je, tapi dalam buku ni lengkap. Mesin basuh, peti sejuk, mesin basuh manual, mesin basuh auto, peti sejuk satu pintu, peti sejuk dua pintu. Lengkap dia punya panduan dia, semua ada. Okay, sini blok. Kita buka. On. Tekan start. Tengok dia menimbang. Kiri kanan. Kiri kanan. Okay, kiri kanan. Normal. Lepas tu apa yang akan berlaku? Kita tengok juga. Okay,
Kita tunggu sekejap. Dia masih lagi dalam proses membimbang. Air dah masuk. So, anda nampak tak? Kalau nak jimat tu, banyak cara dia tau. Nak jimat tu banyak cara dia. Cara yang pertama, buat sendiri. Ah, ini perkataan yang paling saya menyirap dulu. Paling saya menyirap dulu. Dulu saya ingat lagi, masa tu, okay, saya cerita sikit lah, story sikit lah. Kenapa saya start buat DIY, kenapa saya push buat DIY apa semua. Dulu, saya masa baru dapat 5-6 tahun. 6 tahun, 7 tahun yang lepas lah. 8 tahun yang lepas. Saya baru beli rumah. Okay, saya baru beli rumah. Masa tu, saya nak pasang grill. Stainless steel rumah saya semua sekali. Saya tanya kontraktor, okay, harga dia semua RM30,000 atas. Lepas tu saya minta kurang-kurang. Kau tahu tak dia cakap apa? Bang, kalau nak murah buat sendiri ya bang. Oh, terbakar saya masa tu. Kau hajar dia punya jawapan dia kan. Betul-betul saya buat sendiri. Saya beli TIG. Kan? Sebab saya ada kemahiran kan. Sebab tu pentingnya ilmu. Saya beli TIG. Saya welding sendiri. Modal tak sampai RM15,000 beli stainless steel. Dia tak sampai. Dalam RM10,000 lebih, RM11,000 lebih je. TIG machine baru RM1,000 lebih. Complete semua sekali tak sampai RM15,000. Satu rumah pagar saya semua stainless steel. Semua buat sendiri. So, dari situlah bermulanya ayat nak murah buat sendiri lah bang. So, hari ni siapa-siapa yang nak murah tu buatlah sendiri. Tapi kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia tak jadi. Dia akan jadi macam tikus baiki labu. Okay, right. So, dapat tak ilmu tu? Dapat. Sekiranya anda menghadapi masalah air tak masuk, fokus dekat bahagian ni. Bahagian inlet water valve. Tapi kita ada case yang kedua. Berapa ramai yang nak menonton video ni lagi? Kita ada case yang kedua. Siapa nak komen? Case yang kedua, hey, dia boss, adalah macam macam ni. Yeah. Sebelum tu, ramai yang komen ni. Nak beli buku, nak beli buku, nak beli buku. Nak beli buku, buku macam susah. Mana? Bukan susah. Pergi je dekat saya punya laman web. HairolVcool.com. Pergi dekat panduan DIY. Pinjam handphone. Nak kena ajar satu-satu lagi. Okay. Pinjam handphone. Sini. Siapa? Boleh? Okay. Tengok sini. Okay. Pergi dekat search. Tulis dekat sini. H-A-I-R-U-L. Hairul. Sudah keluar dah. V-C-O-O-L. Dot mana? Titik kat mana? Dot. Oh, kat situ. Betul? Com. Okay, nampak tak tulis HairulVcool.com. Nampak tak anda search? Search. Dah masuk dah kita punya laman web. Nampak? Bila dah masuk laman web, kalau anda nak hubungi saya, chat lah saya. Okay, tapi kalau anda nak cari panduan DIY, anda pergilah dekat sini, panduan DIY. Klik panduan DIY. Nak DIY, insyaAllah boleh saya bantu. Kalau nak yang percuma, anda pergi kat saya punya media sosial. Ada lebih 1,000 video. Tapi kalau nak beli buku ni, anda tengok je lah dalam buku ni ada apa-apa semua. Kalau nak juga, okay, anda terus beli je kat sini. Beli sekarang. Klik je pembelian. Tak beli. So, Borneo ke Senanjung Malaysia? Anda Senanjung Malaysia, klik Senanjung Malaysia. Okay dah. So, isi nama, isi alamat apa semua, pay. Ayah terus. Okay, lepas tu go lah. Terus settle apa semua. Okay, clear tak? Baik, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Sebenarnya banyak lagi saya nak buat. Mesin basuh-mesin basuh yang ada ni. Banyak lagi kerja saya nak kena buat hari ni. So, insyaAllah kalau ada kesempatan, saya akan sharekan lagi video. Alright. Terima kasih sangat-sangat yang menonton kita punya live video hari ini. Saya Hairul Vcool. Assalamualaikum. Bye-bye.